Mareng jeung mieling poean kemerdekaan Republik Indonesia, padagang bandera mimiti neba meh di lulurung kota Bandung. Karereana eta padagang teh mangrupa warga kampung bendera di Leles, Kabupaten Garut, anu ngahaja datang ka kota Bandung saban tauna pikeun dagang bandera. Doang salah seorang tina sakitureana padagang bandera anu mimiti nebak di sisi jalan di sajumlah lelewak di Sabudeureun Kota Bandung. Tisaprak tanggal 28 Juli nuanyar kaliwat, doang ngadagang keun mang pirang bandera di sisi jalan Supratman Kota Bandung. Mang pirang jenis bandera timimiti ukuran 1 meter 20 cm, umbul-umbul, background tepi kanu leutik, dijarwal di eta lapak dadakan milik doang. Cek doang, dina tahun ieu leuwih haneuteut batan tahun samemehna. Tisaprak dirina ngalapak di eta leuwek, saban poena teu kungsi suwung kunu meuli bandera daganganana. Anu meulina teh lain ukur warga Bandung, tapi rea anu ngadaregdeg ti Subang jeung Purwakarta. Eta bandera teh dijual dina harga anu beda-beda tur ta bisa ditawar. 1000 kodi. 1000 kodi. Ya. Ini semuanya yang berjejer di sini dari Garut semua, Pak ya? Dari Garut semua, saudara semua. Saudara semua. Udah berapa tahun di sini? Udah 8 tahun. Jualan di Jalan Supratman. Eta pakasaban dagang bandera teh dikeureuyeuh ku doang tisaprak 8 tahun ka tompernakeun. Eta jajakan usaha poena digawe salaku tukang ngaput teh miang ti lemburna di Leles Kabupaten Garut jeung kadang wargana anu pada-pada daragang bandera tapi ka tanggal 15 atau 16 Agustus. Dina taun ieu dirina mau bandera dagangan meh 1000 kodi anu dipihara payu sagancangna. Budi Hartati, Bandung TV.